mungkin ada posting yang pihak sana yang mengatakan dengan pas dengan kesibukan pas sebagai mungkin ayah juga siapa nih beliau mau ketemu menggali mau ketemu sama Pak Wes. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi, sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu, terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh, dari dulu teman-teman semua tahu lah kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga, bahwa aku nggak di sini sebenarnya aku tidak melarang ya gitu loh, tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik itu kan biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang pas untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya, apalagi aku dan Sony itu selalu mengajarkan suatu hal yang baik dan aku selalu tanamkan ke pas kalau misalkan bisa dilihat aku selalu bilang tetap menjadi orang baik walaupun ada orang yang jahatin kita, ada yang gak suka sama kita, kita gak perlu balas dengan hal yang gak baik gitu. Justru orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang jahat sama kita, kita doain mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang baik. Dan kalau seandainya menjadi orang yang baik ya insya Allah istiqomah dengan jalan yang baik juga. Apa orang pasti menyayangkan gak sih, lagi-lagi selalu di sosmed, lagi-lagi di sosmed gitu. Melakukan itu terus, tapi tidak ada usahanya untuk rumah juga tidak pernah pindah dari situ juga ke rumah gitu kan. Sampai tahu lo ya. Ini aku nggak perlu komentar lagi tuh. Sebenarnya masyarakat bisa menjawab sendiri, bisa menilai sendiri. Yang penting adalah kita tidak menutupi. Enggak sih, intinya sih pada intinya adalah yang seperti aku bilang tadi ya. Aku tidak pernah melarang pas gitu sama sekali. Pas sudah tumbuh 10 tahun ya, sekarang udah 10 tahun ya gitu, 10 tahun tumbuh bareng-bareng sama aku, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dia cerita sama aku, banyak hal apa yang dia suka dan enggak, yang dia mau dan tidak gitu loh. Jadi di sini aku nggak mau ngomong apa-apa, tapi kalau aku sih cuma bilang bahwa aku sebagai orang tua dan Sony sebagai ayah sambungnya pun tidak pernah melarang gitu. Terus yang kedua juga biar itu aja deh, pas tumbuh dengan normal sendirinya. Karena ini terulang lagi, begini lagi, begini lagi. Yang kemarin begini lagi, begini lagi. Yang kemarin muncul lagi, begini lagi. Dengan jalan cerita yang cuma beda-beda dikit aja gitu loh. Niatin sih, tapi maksudnya kita tidak pernah menerima kunjungan secara pribadi gitu. Ada syarat, gak ada syarat kok. Saya selama, saya gini loh, saya tuh udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja, saya serahin semua sama Allah ya gitu loh. Apapun yang terjadi, walaupun dokumentasinya akhirnya gak bisa dihapus, sedih juga ya, kadang masih termelekat sekali ada orang-orang iseng yang masih adalah kata-kata yang kan kayak misalkan di komen atau apa ya, ya udahlah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.